Presiden Joko Widodo berikan apresiasi dan bonus kepada para atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024. Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 14 medali. Raihan medali ini melebihi raihan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu, yaitu 9 medali. Nilai 6 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo berikan apresiasi dan bonus kepada para atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024. Selain memberikan selamat, Jokowi mengaku bangga atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi para atlet, pemerintah menyiapkan bonus di mana 6 miliar diberikan kepada peraih medali emas, 2,75 miliar kepada peraih medali perak dan 1,65 miliar kepada peraih medali perunggu. Tak hanya peraih medali, para atlet yang tidak mendapatkan medali pun mendapat bonus 250 juta rupiah. mengucapkan selamat atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024. Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas. Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk peraih medali perak dan satu miliar enam ratus lima puluh juta untuk peraih medali perunggu. Dan kepada para atlet yang belum berhasil mendapat medali juga akan diberikan apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Sementara itu, atlet peraih emas dari cabang badminton, Leani Oktila, mengaku bangga bisa membawa nama harum Indonesia dan mendapat apresiasi dari pemerintah. Apa yang kita perjuangkan kemarin di Paralimpik Paris bisa berjalan dengan maksimal. Siapa sih orang yang paling berjasa membawa Mbak um, dan juga Mas Hikmat mungkin, apalagi sambil, uh, maksudnya uh, sampai menuai medali uh, mas... Semuanya berperan penting sih Mbak, gak ada isinya keluarga, pemerintah, masyarakat, tim CDM juga, Pak Menpora, semuanya juga berperan penting dalam proses kami bisa meraih seperti sekarang. Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 14 medali. Raihan medali ini melebihi raihan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu, yaitu 9 medali. Hikmat Radani dan Leani Oktila peraih emas dari cabang badminton ganda campuran. Sementara bintang Herlangga dari cabang boccia, Sabto Yogo Purnomo dari cabang Atletik, Suryo Nugroho dari cabang badminton, hingga Leani Oktila merupakan peraih perak. Total ada 8 perak diraih Indonesia sementara total perolehan perunggu sebanyak 5 medali di mana di antaranya Giska Zayana dari cabang boccia dan Deva Anrimusti Musti dari cabang badminton. Tak hanya kenaikan rayan jumlah medali, sejumlah rekor pun dipecahkan atlet asal Indonesia. Tim liputan Kompas TV. Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 14 medali. Raihan medali ini melebihi Raihan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu, yaitu 9 medali. Apa yang jadi kendala, apa juga yang jadi target selanjutnya, kita akan ulas selengkapnya bersama Hikmat Ramdhani, peraih emas dari cabang para bulu tangkis dan Ratri Oktila, juga peraih emas dari cabang para bulu tangkis di Paralimpiade Paris 2024. Ratri juga Hikmat selamat ya saya bangga sekali mewakili seluruh rakyat Indonesia yang waktu itu juga menonton pertandingannya luar biasa bangga sekali selamat Hikmat dan Ratri. Terima kasih Mbak. Ma. Ah, saya mau tanya dulu ke masing-masing karena uh, Ratri dan Hikmat ini kan tim saya ke Ratri dulu deh boleh diceritakan perjuangan sampai akhirnya meraih emas itu seperti apa sih persiapannya Ratri? Persiapannya sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya sih karena di NPC Indonesia kan kita pemusatan latihannya jangka panjang, jadi hmm. ada pun event Paralimpik atau event yang lainnya kita semuanya sama latihannya nggak pernah berhenti sih mbak. Hmm. Apalagi ratri ini kan. Total kalau Paralimpiade Tokyo plus yang di Paris ini sudah dapat tiga medali emas, betul ya Ratri ya dari ganda yeah. campuran dan juga uh, tunggal putri waktu di Tokyo dan sekarang tambah lagi satu emas. Apa uh, challenge yang berbedanya? Apa tantangan yang berbeda di Tokyo dan di Paris kemarin? Yang berbeda adalah dengan partner yang berbeda karena waktu itu hmm. saya masih sama Mas Hari, hmm. dan kali ini saya sama Hikmat Ramdhani otomatis uh, sangat berbeda antara Mas Hari dengan Hikmat. Hmm, kalau Mas Hikmat gimana berpasangan sama Mbak Ratri ini? Oke, okay, uh, tampaknya sedang putus uh, koneksinya. Nah, Ratri karena berbeda pasangan ya sebelumnya dengan Mas Hari, sekarang dengan uh, Mas Hikmat. Itu bagaimana untuk uh, membangun kemistrinya? Berapa lama kalau boleh diceritakan itu proses latihannya bersama-sama dengan Hikmat? Hampir dua tahun, tapi yang intens banget latihan sama Hikmat, mengikuti event-event kualifikasi bersama Hikmat itu satu tahun dari awal 2023 Mbak. Cuma dari 22 dari 20 2022 itu kita itu udah udah di latihan bareng, udah uh, semua itu udah sering sama-sama di lapangan. Kalau Ratri sendiri terjun jadi atlet profesional itu sejak usia berapa? Sejak umur 7 tahun. Oh, 7 udah, tahun. Udah iya, kenal tapi sejak umur 7 tahun tadi turun di profesional itu kayaknya semenjak masuk di NPC Indonesia hmm, berarti kurang lebih udah 26 tahun betul ya kalau saya nggak salah hitung dengan usia Ratri sekarang ya, hmm, ya. nah ya. sampai ke tahap ini eh, orang kan saat ini saya memberikan semangat dan memberikan selamat tapi tidak tahu perjuangan Ratri seberat apa sampai bisa ada di panggung Paralimpiade itu seleksinya seperti apa dan bagaimana pula dukungan keluarga dukungan pemerintah Ratri Ya, apapun yang saya capai sekarang, otomatis semuanya berperan penting. Seperti keluarga, apalagi yang terutama adalah NPC Indonesia. Karena itu adalah wadah organisasi disabilitas hmm. yang menyalurkan bakat-bakat atlet disabilitas di sana. Dan nah, sebelumnya kan saya tidak pernah tahu ada olahraga disabilitas. Hmm. Nah, juga peran dari pemerintah yang sangat luar biasa memfasilitasi kami semuanya bisa berlatih dengan nyaman. Dan bahkan untuk saat ini pulang dari paralimpiade Paris betul Ratri sudah menyiapkan untuk 2028 iya. ya <laughs> Iya karena NPC Indonesia itu uh, kita pelatihannya jangka panjang. Jadi, tadi saya telah dari Paris, besok nanti, besok ini tanggal 17 kita udah ada event lagi Indonesia Open. Setelah itu kita hmm. juga akan pelatnas lagi kembali untuk event-event event berikutnya lagi. Oke, jadi karena karena ini ya jangka panjang. Saya ke Hikmat dulu. Hikmat hmm. sudah bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ini di jalan naik kus menuju apa, Bandung lalu ke Tasik? Ya, ke Bandung dulu ya. Oh. acara dulu. Apa betul nanti di Tasik sudah siap untuk disambut di sana oleh pemerintah setempat? Iya, bagaimana? Pak. Uh, Boleh iya, diceritakan uh, gimana, hikmat? Gimana, Pak? Boleh diceritakan bagaimana nanti penyambutannya sepulang hikmat sampai ke Tasik? Kalau ngelihat-ngelihat informasi benar-benar sangat meriah ini, pak. Wah, luar biasa. Jadi, <laughs> karena karena uh, Hikmat ini saat, salah satu atlet kebanggaannya Tasikmalaya. Ini pertama kalikah emas uh, dari cabang para bulu tangkis dari Tasik? Iya, pak. Ini emas uh, pertama yang khusus uh, orang kabupaten Tasik. Uh, pasti reus pisan ya, bangga sekali ya orang-orang Tasik ini sama Hikmat. Nah, tadi saya tanya ke Ratri, ini kan pertama kali juga dipasangkan dengan Mas Hikmat ya. Nah, kalau ya. dari sisinya Mas Hikmat, berpasangan dengan Ratri ini bagaimana perjuangannya? Ya, perjuangannya tidak mudah, Pak. Uh, mulai dari mencari poin pas 2023 awal juga. Hmm. Ini kita selama satu tahun ngejar poin terus sampai sampai ada 14 pertandingan event yang harus kita jalani. Oke, tapi untuk di Paralimpiade Paris ada nggak yang dirasakan hikmat kendalanya misalnya tantangannya saat bertanding atau semuanya sudah difasilitasi dengan baik? Alhamdulillah sudah difasilitasi dengan baik, Pak. Nah, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat juga sudah maksimal yang Hikmat rasakan? Benar-benar cukup maksimal, cukup baik. Mm -hmm. Kalau Ratri kan tadi bicara soal bahkan pulang dari Paris itu akan bersiap untuk Paralimpiade 2028. Nah kalau agenda terdekatnya Hikmat juga apa bareng juga di Indonesia Open pelatihan berikutnya apa? Iya pak, uh, itu tanggal 18 kita main di Indonesia Open. Oke, nanti latihan lagi kapan nih berdua Ratri sama Hikmat? <guluh> Belum tahu sih Pak. Belum tahu ya, tapi sekarang berarti uh, waktu dengan keluarga dulu yeah. Ratri juga ya, uh, sambil bersiap. Nah, uh, yeah. yang juga membanggakan dan pasti ini menggembirakan untuk para atlet mendapatkan apresiasi bonus dari Presiden Jokowi. Kemarin juga kita sama-sama melihat liputannya. Ratri bagaimana melihat bonusnya tentu? Kalau dari nominal pasti sangat bahagia, tapi hal yang lain dengan mendapatkan bonus tidak hanya untuk peraih emas tapi juga yang non medali pun mendapatkan bonus dari pemerintah itu seperti apa, Ratri? Oh, tampaknya terputus koneksinya. Saya ke Hikmat dulu. Hikmat melihat ada apresiasi bonus dari pemerintah itu seperti apa, Hikmat? Nikkan? Bisa bisa mendengar suara saya kan kemarin Hikmat dan kawan-kawan dapat bonus ya bahkan nggak cuma yang dapat medali emas aja tapi yang non medali juga dapat emas. Apakah para atlet para bulu tangkis Indonesia sudah merasa bangga dan sudah merasa dapat full support soal ini? Tentunya pak uh, benar-benar semuanya uh, disamaratakan juga. Sama yang non juga, iya, mm -hmm, tidak ada perbedaan jumlah, ya. Iya, tidak ada perbedaan jumlah, gitu. mm -hmm. dan tentu kalau sebagai atlet kan ada harapan, ya. Hikmat juga, yeah. Ratri, satu sudah berprestasi. Berikutnya, apa yang diharapkan agar pembinaan uh, atlet kita itu berkelanjutan? Jadi, ada banyak regenerasinya. Nanti ada hikmat-hikmat yang lain, ada ratri-ratri yang lain yang bisa membawa medali. Itu apa harapannya kalau dari hikmat? Ya... Yeah, uh... Mudah-mudahan uh, kami juara di Paris ini banyak uh, motivasi juga buat orang lain, khususnya buat disabilitas ya, yang ada di daerah. Oke, okay, jadi terutama dari daerah ya, pembinaannya itu harus dimulai dari iya. daerah ya? baik iya, Nah kalau dari Ratri, apa harapannya? Tadi harapan dari hikmat untuk ke depannya agar banyak regenerasi ini berjalan dengan baik. Kalau dari Ratri seperti apa? Uh, ya selain kita regenerasi semakin banyak, semoga dengan adanya prestasi kami ini uh, memudahkan teman-teman di daerah untuk mendapatkan pembinaan yang lebih mudah lagi. Karena mungkin di NPC pusat sudah sangat sangat baik sekali, tapi kalau untuk di daerah-daerah saat ini kan masih banyak yang mengalami kesulitan masalah pendanaan pembiayaan. Oke, nah uh, sedikit aja, Ratri. Apa masukannya agar dari daerah ini punya akses yang baik? Yang Ratri rasakan waktu dari Riau hingga akhirnya sampai ke pusat itu seperti apa? ya kita untuk bisa dari provinsi sampai ke nasional kita banyak ajang-ajangnya ya mbak kita hmm. bisa ada mengikuti ajang kayak peparnas. Hmm. Nah, setelah itu dari sana terjaring atlet-atlet yang dari daerah yang mempunyai potensi untuk bisa membawa nama Indonesia. Nah setelah itu kita baru ada di pemusatan latihan yang nasional gitu. Oke, nah jadi bagaimana menjaring atlet-atlet dari daerah punya ya. jalurnya ke pusat itu, ya Ratri? Ya, yang ya. diharapkan ya. sekali lagi: selamat untuk Ratri, selamat untuk Hikmat. Semoga akan semakin banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih, Hikmat Ramdhani. Amen, Terima kasih, amen. Ratri. Oktila. Selamat banget. malam.